Sobat Afto, ketemu lagi kita di Afto Channel. Video kali ini kita akan membahas sebuah motor custom yang baru kita siapin, yaitu Suzuki GSX 250 atau Thunder 2,5 modifikasi chopper. Oke sobat, buat para sobat yang lagi penasaran bagaimana detail motor ini, mari kita nonton video kali ini sampai habis dan jangan lupa support. Cekidot.
Oke sobat, ini dia motor guys, X250 chopper yang barusan kita selesai rakit. Motor ini pengerjaannya 80% custom handmade, dari frame, springer, tangki, spakebox, tang, sampai pedal remnya itu dibuat sesuai konsep motor ini. Palingan 20%-nya part-part aksesoris. Kalau untuk kaki-kaki atau roda, kita memakai ring 21 untuk pelek depan. Kalau bannya, kita menggunakan ban sprinter. Dan untuk belakang, kita memakai ring 18. Dan untuk bannya, kita memakai ban Sinco 450 ring 18. Dan untuk pengeremannya, kita hanya menggunakan rem cakram untuk bagian belakang. Dan untuk yang depan tuh kita polos, nggak menggunakan rem. Dan untuk sisi barnya kita pakai sesuai sebatas penahan spakebor aja, nggak tinggi seperti chopper pada umumnya. Dan untuk finishing motor ini kita cat warna merah candy dengan perpaduan warna hitam dengan gold leaf untuk motif batiknya. Dan untuk lainnya seperti frame, springer, knalpot dan lain-lain, kita lakukan pengekruman untuk menambah kesan elegan pada motor ini. Oke sobat, sekian penjelasan saya untuk motor guys X250 ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberi informasi untuk para sobat. Oke, pantau terus video dari kami, jangan sampai ketinggalan dan selalu support channel kita dengan cara like and subscribe. Saya pamit undur diri. Terima kasih sobat Afto.